semuanya, selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, di konten hari ini saya kembali bersilaturahmi dan berkunjung ke perkampungan untuk melihat keindahan alam serta keeksotisan di beberapa sudut pandang yang fantastis di wilayah Kampung Cikupa, Desa Lebakwangi, Malausma, Majalengka. Sambil menyapa warga dan bersilaturahmi, sebab pepatah bilang memperbanyak silaturahmi akan memperbanyak saudara juga rezeki serta memperpanjang umur kita. Dan tak lupa di lokasi ini pun saya menyampaikan amanah berupa uang dari Mr. Jumari serta istrinya Ibu Saimah, warga negara Singapura. Berkat kedermawanannya, alhamdulillah beliau sering membantu warga kita. Sebelumnya saya selalu mendoakan viewerku tercinta semuanya dimanapun berada, semoga sehat, dimudahkan, dilimpah ruahkan milik rizkinya, amin. Untuk mempersingkat waktu, seperti apa kisahnya? Yuk ikutin saya terus. Wah, ini halaman rumahnya teman-teman, bersih sekali. Subhanallah, ini ada nengnya. Assalamualaikum. Neng, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama Neng siapa namanya? Neng Elsa. Oh gitu. Neng masih sekolah? Enggak, udah nikah. Oh, udah punya suami. Ini Oh, ini rumahnya suami Neng. Oh gitu. Tapi Neng di kampung ini? Iya. Oh, ini kampung apa namanya? Cikupa. Desanya? Lebakwangi. Kecamatan? Malausma. Kabupaten? Majalengka. Iya, provinsinya Jawa Barat ya. Cerdas Nengnya. Neng, makasih banyak ya. Semoga Neng sama keluarga pada sehat semuanya, dimudahkan, dilimpah ruahkan milik rezeki. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kalau warga masyarakat pedesaan itu ramah-ramah. Neng, assalamualaikum. Ibu Damang. Alhamdulillah. Nuju naon Ibu? Nuju ngelamun. Ngemutan ngometan naon? Insyaallah mungkin dongkapnya. Hei, ini ketemu lagi si cantik ini. Hei. Cantik. Mohon. Saha namina geulis? Ah, cantik. Ini mah mojang desa. Sekolahnya kelas berapa? Kelas sabaraha sekolahna? Oh, masih di SD. Cantik. Hehehe.
Abah cekap, atur nuhun. Cekap Abah. Atau sendiri pangitannya. Oh, Pak Haji, mohon. Punten Abahnya. Cekap-cekap pada Kapa RW. Reka masjid. Luar biasa teman-teman, ini kampung selain indah, warga masyarakatnya pun ramah-ramah. Nah, kita sekarang mau menuju ke masjid yang lagi dibangun di kampung ini. Sekarang kita tanya dulu nih, ada Neng. Assalamualaikum. Neng damang. Alhamdulillah. Nuju naon? Oh, muhun niraosnya ya. Udarana sejuk kenengnya di kampung teh. Abi teh bade ka masjid, bade ka Pak RW, ka paling mana Neng? Oh, ka paling mana? Oh, mohon. Nira ramah, udah cantik. Ini Mojang Desa. Neng hatur nuhun. Punten abi ngiring ka langkung ya. Gelis. Wah, ini di buruan Neng banyak ini ya. Banyak jeruk. Jeruk apa naon itu Neng? Namina. Abah, damang sepuh. Alhamdulillah nuju naon. Oh, nuju ngangin. Mohon. Ya hujan raosan ya tiis. Punten ngiring ngalangkung. Wah teman-teman, ini mungkin kelihatannya makam keluarga. Berada persis di depan rumah. Unik rumah panggung tersendiri yang berada di samping kebun. Dan ini jalan menuju ke rumah. Gak tahu ini orangnya, padahal gak ada. Rumah siapa ya? Kampung subur sekali ya, banyak tanaman pisang. Pak, upami ieu teh cau naon namina ieu? Ini. Oh, mohon. Ami sapanya? Mohon. Ieu kampung meni raoseun, ngiring ameng, ngiring ti videoan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepuh, ibu, daramang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuju naon we? Kita nuju minari salian masih kacan beres. Oh gitu. Masih agen kene kang dan anak gitu. Oh gitu. Terus sesempatan sesah minarin dana. Mohon. Kesan kampung. Mohon. Rasa kuatan lagi gitu masih. Upam di etang mah gitu hampir nilainya 80 jutaan kene. Oh gitu. Kalau iya yang di iya ikasan di balai. Mohon. Iya mohon kenopi masih nyebret kak. Lepas jutaan. Laras. Mohon tapi bahasa abdi kapungkur ka dia toiletnya udah jadi bangun ya. Mohon. Tapi ayeuna mah ya alhamdulillah menigaya ya toiletnya rapi. Alhamdulillah. Nah teman-teman ini masjidnya luar biasa bagus sekali. Sekarang katanya tinggal apa samping-sampingnya ya, balai-balainya sama kanopi-kanopinya. Di perkampungan, di perbukitan, masjidnya luar biasa indah sekali.
Insya Allah. Pelakan jukut Jepang ya punya. Sarang kembang, ragaya. Mohon. Mohon, amin. Itu dapuran tenuju masak. Mohon. Mohon. Sepuh. Punten sarang Pak Naon? Pak Abbas. Pak RW. Pak RW di kampung ieu. Mohon. Itu Pak Ustadnya. Mohon. Ibu. Ibu. Oh, Ibu, Ibu RW. Oh, Ibu RW. Oh, mohon. Ponakan. Ini teh gini ya, Pak ya. Alhamdulillah ada rezeki. Tapi jangan dilihat besar kecilnya. Alhamdulillah. Ya, ini dari warga negara Singapura. Iya. Pak RW. Bulan. Ini uang mudah-mudahan bermanfaat buat nambah-nambah pembangunan masjid ya. Amin. Dari Bapak Jumari dan Ibu Saimah warga negara Singapura ya Pak ya. Jumlahnya ini 1,5 juta ya Pak ya. Mohon diterima. Ditampi. Sagala rupa ini siapa ku Allahnya digampil ke syariatnya. Amin. 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 Bapak, Ibu, ini donaturnya udah saya terima. Saya ucapkan terima kasih untuk sebesar-besarnya ya, untuk bantuannya. Dan semoga yang memberikan Bapak dengan Ibu moga-moga ditambih-tambih, panjangkan umurnya, dikasih kesehatan yang luas, dikasih rezeki yang luas. Semoga ini bermanfaat buat pembangunan masjid di Amin. Cikupa, Desa Lebak Wangi. Ya, amin. Ustad, Pak RW, karena ini waktu udah sore, dan alhamdulillah saya sudah sampaikan amanahnya ya. Saya mau permisi. Ya, assalamualaikum. Demikianlah jalan-jalan ke perkampungan yang masih alami, di mana di kampung ini deretan-deretan rumah tradisional masih berjejeran. Semoga kita bisa menjaga dan memakmurkan lagi atmosfer di pedusunan maupun di pedesaan dengan menjaga alam lingkungan tidak merusak serta memberi banyak manfaat potensi alamnya maupun potensi sumber daya alamnya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.